Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Ellie Mazlin tepi spekulasi bakal jadi pengacara Melody. Artis serba boleh Ellie Mazlin menolak spekulasi bakal mengacarakan program hiburan popular terbitan TV3 Melody seperti yang pernah diperkatakan. Ellie atau Ellie, nama sebenarnya Sharifah Aida Mazlina Syed Hanafi, berkata hingga hari ini dia masih belum menerima tawaran mengendalikan program itu. Bagaimanapun, Ellie atau lebih dikenali dengan gelaran Kak Lina Pompom tidak menolak jika satu hari nanti tawaran untuk mengacarakan program itu tiba. Saya sedar ramai cakap nama disebut-sebut menjadi pengacara Melody, tetapi buat masa ini saya tidak menerima sebarang tawaran lagi. Namun jika diberi peluang dan semuanya oke serta ada rezeki, insya Allah saya tidak tolak, katanya kepada BH Online. Tambah penyanyi usah ditambah bara yang disimpan itu, dakwaan dirinya bakal menjadi pengacara Melody timbul barangkali disebabkan pernah menjadi pengacara jemputan program hiburan itu. Sekarang memang musim program Melody mengambil pengacara jemputan. Saya antara artis yang diundang untuk menjadi pengacara bersama host tetap Ain Edru. Jadi pada saya perkara itu tiada isu pun untuk dikaitkan saya bakal menjadi pengacara Melody, katanya ditemui pada majlis hari raya media Prima Berhad di Balai Berita Bangsar di sini Selasa lalu. Dalam perkembangan lain, Ellie mengesahkan dirinya bergerak sendiri dan tidak lagi berada di bawah pengurusan Astro. Selepas kontrak bersama Astro tamat awal tahun ini, saya bergerak sendiri bersama pasukan saya. Kami tidak mempunyai masalah, saya tidak akan lupakan jasa Astro sampai bila-bila dan kami masih bekerja sama. Kerjasama itu berdasarkan projek sahaja, saya tidak dapat mahu terikat, katanya yang meraih trofi pengacara TV popular Anugerah Bintang Popular BH ke-35 tahun lalu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.